Bicara masalah harapan. Di suatu tempat, di kota terpadat kedua di Indonesia, Surabaya namanya, makam Kapas Krampung. Ya, itu adalah salah satu makam yang ada di Surabaya. Namun, perlu diketahui, ada banyak warga terpaksa tinggal di sana, mulai dari balita hingga dewasa. Kumuh, kotor, sudah menjadi pemandangan yang biasa di sana. Untuk itu, terciptalah kami, Daydream, sebuah brand bisnis sosial yang menciptakan aksesoris gelang menggandeng warga di sana agar tercapai suatu harapan, menggapai mimpi untuk hidup sejahtera di kemudian. Bersama Daydream, kita bisa.